Oke, kita memasuki acara yang selanjutnya, tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu sama Bapak Ketua Pelaksana. Mas, siapa namanya? Mas Candan Zakaria. Mas Candan, monggo Mas dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Sebentar Mbak ya, Mas. Sabar sebentar. Oke Mas. Sebelumnya dengan Mas. Mas Candan Zakaria. Oke Mas, ini untuk acara daripada pentas yang keberapa? Yang kepertama Mas. Yang pertama ya, dan untuk itu gagal terus Mas. Gara-gara pandemi, gara-gara tentang panitia. Tertunda berarti sebelumnya. Ya. Oke. Ini persiapannya berapa lama? Persiapan itu cuman 1.5 bulan Mas. 1.5 bulan? Iya. Luar biasa sampai bisa eksekusi seperti ini ya. Iya. Dan agak susah. Untuk seni lokapala sendiri itu terbuka untuk umum atau hanya mahasiswa daripada universitas sendiri sih? Ya, cuman mahasiswa universitas sendiri Mas. Mahasiswa universitas berarti harus punya KTM Unisri ya? Oh iya. Oke gitu. Mungkin segitu aja sih Mas, terima kasih banyak. Oh iya. Sudah dipersilakan. Jumlah untuk perabuan selanjutnya kita punya apa? Ya, acara yang 5 ada tampilan 3 divisi kolaborasi. Diborong semuanya langsung ya, jadi satu collab. Penampilan. Oke, luar biasa. Mungkin langsung kita persilakan aja. Selamat menyaksikan. Thank you.
dari kitab Ramayana. Antara kebaikan dan keburukan tersirat dan tersurat dalam lantunan tembang cinta Rahwana Raja yang merindukan sosok Dewi Sinta, kesetiaan Sinta tercira Mawijaya. Dengan kekuatannya merebut Sinta dari Rahwana, bak bencana yang tak terelakkan. Perang berubuh saling bunuh, darah tumpah membanjiri Alengka. Hanoman membakar kerajaan Alengka di Raja. Karya ini menjadi sebuah pepeling bahwa bencana yang dulu ada sekarang juga terjadi. Tidak lepas dari nafsu angkara murka manusia, jadilah orang bijak dalam bertindak dan memutuskan agar tidak berdampak bencana. Inilah pagelaran Ramayana. Selamat menyaksikan. Thank you.
Thank you.
Oke, boleh dong dikasih aplaus dulu buat teman-teman kita, kolaborasi yang sangat luar biasa tentunya. Dan ini tadi salah satu penghujung acara penghujung podwela ya. Dan sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih nih buat supporter kita yang udah dukung banget acara kita di sini, ada dari Playcam. Jadi buat teman-teman yang pengen hunting atau photoshoot atau mau buat video atau mungkin mau foto wedding juga bisa teman Playcam ya. Ada apa lagi sih? Ada Adnan Jaya. Adnan Jaya apa tuh? Campur Sari. Jadi buat teman-teman yang mau sewa alat musik langsung aja hubungi daripada Adnan Jaya. Dan tak lupa ada juga di sini support untuk kostum daripada teman-teman di sini, ada Sua Kusuma Rias Pengantin yang ada di daerah Karang Pandan sendiri ya. Jadi buat teman-teman langsung hubungi aja daripada Sua Kusuma. Dan yang terakhir ada Sekar Wigino Mojolaban. Apa itu? Tempat sanggar ini sendiri ya, dimana buat teman-teman yang mau ngadain acara, mau pakai sanggar ini bisa langsung hubungin Sekar Wigino Mojolaban. Nah, mungkin kalau ngomongin masalah penghujung acara, tadi kan kita ujung-ujungnya bakal berpisah. Kata si Zidni berpisah tuh kan? Harus berpisah dan harus ikhlas tentunya. Oke, kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.